Seorang siswa sekolah dasar di Medan, Sumatera Utara diduga meninggal dunia akibat dianiaya kakak kelas yang juga merupakan teman bermain di lingkungan tempat tinggalnya. Saat ini, kepolisian Polrestabes Medan sudah memeriksa 12 saksi. Duka menyelimuti keluarga saat jenazah Iha, bocah kelas 1 sekolah dasar di lokasi pemakaman Minang di Kelurahan Seimati, Kota Medan, Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Korban meninggal usai dirawat satu hari di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringgadi Medan sebelum korban diduga dianiaya oleh kakak kelasnya. Korban sempat mengeluh sakit di seluruh badan dan kepala, bahkan demam tinggi dialaminya sebelum mendapatkan perawatan medis. Hingga kini, pihak kepolisian sudah memeriksa 14 saksi terkait dengan kasus tewasnya Iha. Untuk kasus tersebut sudah kita tangani, ya. Yang jelas sudah kita tangani kasus tersebut, ya. Sudah ada sekitar 12 orang saksi yang sudah kita ambil keterangan, ya. Dan ini masih dalam pendalaman, ya. Karena ini memang diduga pelakunya juga masih kita sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada, bahwa memang apakah pelaku ini bisa bertanggung jawab, ya, sesuai dengan usia mereka terhadap perbuatan yang dilakukan, ya.